Hai minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Oke guys, kemenangan aliansi Bajak Laut Tobi Jerami atas aliansi Yonko Kaido dan Big Mom di pertempuran negeri Wano sudah fix diumumkan oleh sang narator pada manga One Piece chapter 1050 kemarin ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas mengenai sebenarnya kemana sih tujuan petualangan kelompok Bajak Laut Tobi Jerami setelah Arch Wano berakhir. Apalagi ini juga akan berhubungan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Kaido. Ya, pemenang dalam pertempuran di negeri Wano akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan One Piece. Nah, Mimin Vivi sendiri sih udah punya beberapa list guys. Tempat yang kemungkinan besar akan menjadi tujuan Luffy dan kelompoknya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Yang pertama, arc setelah pertempuran di negeri Wano adalah Arc Force Wano. Nah, sebenarnya bisa jadi Oda Sensei akan menyisipkan sebuah arc post pada Arc Wano ini. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, serta durasi yang sangat memang menguras waktu, tentu menurut aku sih akan lebih baik untuk rehat sejenak. Dan di Arc Post Wano inilah momen yang tepat untuk kita melihat bagaimana semua orang beristirahat setelah apa yang terjadi di Wano. Oda bisa kembali menghadirkan cerita tentang apa yang terjadi di luar negeri Wano. Contohnya seperti Arch Reverie terjadi. Kita semua tahu kan, Arch Reverie ini muncul sebelum masuk ke babak kedua Arch Wano. Ya, meskipun Arch Reverie ini terbilang sangat singkat, yaitu hanya 4 chapter saja, kita semua telah mengetahui hasil dari pertemuan Reverie, yaitu dibubarkannya sistem sisi bukai. Namun masih banyak puzzle misteri yang sampai chapter 1050 ini, kita belum diperlihatkan jawaban mengenai hal tersebut. Contohnya saja mengenai seseorang bajak laut yang dimaksud oleh Seng ketika berbicara dengan para Gorosei, lalu bagaimana nasib Sabo dan apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan Alabasta? Perburuan mantan sisi buka yang dilakukan oleh Angkatan Laut bersama dengan uji coba senjata baru milik mereka, yaitu SSG. Tentu dong kita semua penasaran bagaimana kelanjutan dari semua itu. Oh iya guys, yang gak kalah bikin kita semua penasaran dan pengen segera tahu secepatnya, yaitu mengenai kenaikan nilai bounty Mugiwara Luffy dan kelompok bajak lautnya. Ya, semoga saja Oda Sensei segera merilis nilai bounty terbaru di kelompok bajak laut Tobi Jerami setelah aliansi Yonko Kaido dan Big Mom dikalahkan. Selain Arch Post Wano, kemungkinan besar petualangan kelompok bajak laut Tobi Jerami berikutnya akan menuju ke Pulau Elbaf. Ya, pulau yang menjadi rumah bagi para suku raksasa diyakini akan menjadi tujuan selanjutnya petualangan kelompok bajak laut Tobi Jerami, guys. Nah, apalagi Pulau Elbaf ini diduga kuat menjadi daerah kekuasaan Yonko Akagami no Seng. Iya, sampai detik ini dia masih menjadi salah satu misteri terbesar yang ada dalam cerita One Piece. Nah, bisa jadi Arch Elbaf akan mempertemukan Luffy dan Seng. Sehingga kita semua paling tidak bisa mengetahui sedikit lah mengenai Yonko yang satu ini. Apalagi di chapter 903, Seng ini pernah bilang loh guys, kalau sudah waktunya dia akan bertemu dengan Luffy. Ya, meskipun sebenarnya masih sangat sulit untuk menebak sih, Seng ini akan berpihak kepada siapa guys? Apalagi masih belum diketahui apa maksud Seng datang menemui Gorosei untuk membicarakan seorang bajak laut. Pertemuannya dengan Gorosei ini loh, yang bikin kita semua penasaran. Kok bisa seorang pemilik gelar Yonko dapat bertemu dengan petinggi pemerintah dunia? Apalagi Seng ini adalah orang yang memberikan topi jerami kepada Luffy. Ya, semoga saja Oda Sensei segera memberikan jawaban mengenai hal ini ya guys. Dan tentunya ini patut kita tunggu sih, mengingat Pulau Elbaf juga sebenarnya udah disindir oleh Oda jauh banget sebelum Perang Marineford terjadi. Lebih tepatnya ketika Arch Little Garden, apalagi Usopp sendiri pernah bermimpi untuk bisa pergi mengunjungi pulau dari suku raksasa ini. Kadang loh, meskipun Usopp dikenal suka nipu, tapi apa yang dia ucapkan justru bisa menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang ketiga, arc selanjutnya setelah Wano adalah arc Pulau Lodestar. Kita semua tahu kan, petualangan Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut bukanlah sesuatu hal yang mudah.
Luffy harus menemukan One Piece yang ada di Pulau Laugtail untuk menjadi seorang raja bajak laut. Dan kita juga tahu kan bagaimana sulitnya untuk menemukan Pulau Laugtail? Nah, para bajak laut harus menemukan 4 rock poneglyph sebagai kunci utama mereka menemukan Pulau Laugtail. Dan saat ini, kelompok bajak laut topi jerami baru mendapatkan 2 rock poneglyph. Nah, kekalahan Kaido kemungkinan besar akan membawa Luffy dan kelompok bajak lautnya untuk mendapatkan rock poneglyph yang tersimpan di negeri Wano. Ya, meskipun sampai chapter 1050, kita belum diperlihatkan sih sebenarnya di mana rock poneglyph yang ada di negeri Wano tersebut berada. Namun yang jelas, jika Luffy berhasil mendapatkannya, artinya kurang satu rock poneglyph lagi, bukan? Nah, petualangan Luffy dan kelompoknya ke Pulau Lodi Star sendiri diyakini untuk mencari informasi mengenai rock poneglyph terakhir dan bertemu dengan sosok Skopper Gaban. Tujuannya sudah jelas sih, untuk menuntun Luffy menjadi seorang raja bajak laut. Apalagi secara teknis, ini adalah pulau paling ujung sebelum Laugtail. Artinya, mau tidak mau Luffy dan kelompoknya pasti akan tiba dan berlabuh di pulau ini. Kemudian yang keempat adalah rasa penasaran mengenai apa yang direncanakan oleh Kurohige. Bisa menjadi art selanjutnya setelah art Wano. Nah, Hyonko yang satu ini memang gak bisa diremehkan begitu saja, guys. Kurohige benar-benar menjadi karakter yang harus diwaspadai menjadi rival terberat Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Karena pada manga One Piece chapter 957, Kurohige sendiri pernah mengatakan bahwa dia dan kelompok bajak lautnya akan melakukan sebuah pergerakan. Ya, kita tahu Kurohige ini sedang mengincar sesuatu, guys. Kurohige juga mengatakan bahwa daripada sesuatu itu jatuh ke tangan angkatan laut, lebih baik kita yang mengambilnya. Artinya ada kemungkinan besar, guys. Sebelum Luffy benar-benar sampai di Pulau Laugtail dan menemukan harta karun One Piece, tampaknya Luffy akan terlebih dahulu berhadapan dengan Kurohige. Kurohige sendiri juga mengincar One Piece dan tentu tidak akan membiarkan Luffy pergi menuju Laugtail begitu saja. Oh iya, guys, pertarungan ini diyakini akan menjadi salah satu bagian pertarungan yang paling epik dalam cerita One Piece. Apalagi kalau Luffy akan dibantu oleh Kobe untuk mengalahkan Kurohige. Wah, asli guys, ini bakalan mirip seperti momen pertarungan Monkey D. Garp, Roger melawan Rock D. Sebek di masa saat insiden God Valley. Oke, yang terakhir ya guys, art yang bikin aku penasaran adalah akankah pemerintah dunia melakukan sebuah tindakan besar setelah kemenangan aliansi bajak laut topi jerami di negeri Wano? Ya, bisa dibilang sih guys, kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom juga bisa menjadi kerugian besar pemerintah dunia. Karena secara tidak langsung, pemerintah dunia telah kehilangan keseimbangan dunia One Piece yang telah mereka ciptakan. Jelas, kekalahan 2 dari 4 Yonko akan memicu sebuah kekacauan besar di penjuru dunia One Piece. Bajak laut kelas teri akan berusaha mendapatkan wilayah kekuasaan yang ditinggalkan para Yonko. Di sisi lain, pemerintah dunia juga tidak akan membiarkan kelompok bajak laut topi jerami berbuat apa yang mereka mau. Apalagi seperti yang pernah dikatakan oleh Kaido, guys. Pemenang dalam pertempuran di negeri Wano akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Namun kali ini, lawan yang Luffy hadapi tidak sembarangan. Lawan yang Luffy hadapi adalah pihak pemerintah dunia. Momen pertarungan dengan pemerintah dunia akan menjadi pertarungan yang sangat menegangkan dan lebih besar daripada perang Wano. Pada momen ini, kemungkinan semua bangsa yang berhasil Luffy selamatkan mungkin akan bergabung dan berpihak kepada Luffy. Tujuannya adalah membantu sang raja bajak laut menghadapi pemerintah dunia. Oh iya guys, nggak cuma itu aja. Kelompok kriminal yang dianggap paling berbahaya oleh pemerintah dunia yaitu Revolutionary Army akan menjadi kekuatan tambahan untuk menghadapi pemerintah dunia. Wah, kalau aku sih nggak sabar banget sih guys. Lihat Luffy bekerja sama dengan ayahnya yaitu Monkey D. Dragon untuk menghancurkan pemerintah dunia. Namun apakah Monkey D. Garp juga akan membantu Luffy? Atau justru Garp akan menyesal kembali setelah kehilangan Ace? Ya, semoga saja sih guys, Garp akan membantu Luffy. Nah, kalau menurut pendapat Nakama gimana nih? Apakah ada kelanjutan lainnya yang justru udah siapkan setelah Arduino? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!
Oke, sampai di sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!